wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, kami mahasiswa di 4 Teknologi Radiologi Pencitraan, Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Kali ini kami akan mendemonstrasikan teknik pemeriksaan radiografi pada engkel. Yuk simak videonya. Tolong taruh posisi ini sampai saya kembali ya.
Bisa Mbak, untuk sekarang posisi lateral ini miringkan. Tolong nanti sampai saya kembali ya. Radiologi seperti sinar X adalah alat diagnostis penting untuk menilai fraktur pada engkel. Pemindaian ini memberikan gambaran tulang dan sendi pada pergelangan kaki dan dapat memungkinkan dokter untuk mengidentifikasi adanya dislokasi dan juga tingkat keparahan dari fraktur itu sendiri. Pada proyeksi lateral dan juga AP, dua proyeksi umum ini digunakan untuk memeriksa fraktur pada engkel. Tulang tibia, malleolus medial, dan sendi tibiotalar.